2, rekomendasi shader Minecraft. Apple shader. Kuda shader. Oke guys, kembali lagi bersama saya Rian Adejet. Setelah sekian lama tidak ngupload karena ada problem dari tidak ada sinyal internet, susah cari bahan buat konten, dan jarang ada yang nonton. Kali ini aku bakal ngasih rekomendasi 2 shader Minecraft yang terbaik. Teringan, cuman 1 MB dan pas di RAM 1 GB. Oke, langsung aja kita cekidot. Apple shader. Shader ini mempunyai keunikan dan keindahan seperti di dunia nyata atau asli. Shader ini cuman berukuran 0,5 MB dan pasti pas di RAM 1 GB. Tanpa patah-patah atau ngelag. Kekurangan dari shader ini yaitu awalnya tidak bergerak dan akhirnya seperti tekstur normal asli Minecraft. Kuda shader. Shader ini sangat terkenal bagi pemain sejati Minecraft Pocket Edition. Shader ini sangat beautiful karena awannya seperti asli dan bergerak. Pada mode malam hari, shadernya pun very beautiful karena ada bintang dan bulan. Yang paling aku suka dari shader ini, pada saat di loading masuk game ada pesan-pesan amanat untuk player Minecraft. Pesan-pesan ini bisa dilihat jika kalian download linknya di deskripsi. Shader ini cuma berukuran 1 MB dan pasti pas di RAM 1 GB. Pasti nggak nge-lag, nggak patah-patah lah. Kalian download shader ini di link deskripsi. Dan di shader ini ada pohon sakura tuh yang berwarna pink. Oke guys, terima kasih sudah menonton, dan tonton video lainnya seperti build masjid, build lainnya, dan tutorial. Video rekomendasi ini semoga bermanfaat dan linknya di download di deskripsi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan di subscribe ya. Terima kasih.